Gak jadi beli. Kenapa? Aku kalau udah warna lain mau beli nenek lagi tuh. Masker. Dia mau dia? Dia mau. Nagih. Malah bilang kenapa cuma beli satu? Ya kan rewel. Ya kan nyebat dulu nanti kamu gak suka. Itu sini awal aku minum cek. Nanti kita habis makan ke sini lagi. Ya banyak. Ternyata lucu-lucu box toko-toko dari pasar di pasar pos itu. Ini bagus-bagus ya, kotak-kotaknya warna-warni. Nah, tetap Jogja bisa lewat dari pasar ini juga. Ada. Purple. Warnanya sungguh keren-keren. Selama ini aku nggak tahu dan memang nggak pernah tahu seperti apa di sini. Nah sekarang paling pagi banget datang, akhirnya tahu. Oh begini ternyata. Dan sebagian ada yang buka. Lagi tren, ada mau dasteran ijo lagi, keren tuh ijonya, bagus ya. Iya. Dia mau berdaster. Kalau di rumah nggak apa-apa. Kaos I love Hong Kong 20. Berapa ring? Bagus loh yang ini. Iya bagus jujurnya. Tapi kalau aku sampai leher itu nggak bisa. Warnanya keren sih. Sebenarnya, oh, 35 nih celana-celananya.
kacamata. Ini kacamata buat apa sih? Pengen beli yang hari ini. Kan bunga ya? Ini jelek ya, ini bagus ya. Ini cuma dek doang aku punya. Allah, oke, aku juga yatin wah. Yatin wah. Eh keren loh, ini berbeda. Bagus loh. Wih, pas sama bajumu tuh. Cocok. Api ya. Api ya. Bagus Rin. Jadi sama siapa manja? Iya bagus kok, cocok sama itu mu. Kurang dompet. Gak apa? Kurang dompet. Kue. Serius. Coba sih gini anu Sanji. Iki anan ngene. Orang jos. Nang paling ning anu ning gon pinggir gon ambing pundak kene. Gon kipasan. Pundak iki lho dhuwur resleting blas kene. Resleting lho blas kene. Iya lah. Ning gon kipasan lho. Allah gede 30 pira sih? 70 lho. Ini nak raca kena tengah. Cukup awas ya kong. Ini salah. Ya apa sampai kaji nah. Oh, cuma di bawah $2 doang. Oh, misai. Ini gak usah. Kena gua hap marong, $2 patang puluh genep loh. Ini kali kau ya apa? Lekana? Ini kau hap. Ah, ini lo cuma rong dolar kok. Oh, ini cek lo sih. Oh, tuh kan. Wih. Ah, om hola. Oh, am. Oh, sung mai po be ni. Sai kau di, sai po ah. Hai le, kem yang sih dah kalung manje. Oh, sama lah, jelo, tai lah, mai. Tai ya. Ini mai kau hap sok man ga. Oke, oh, cang saya lah sesek. Tin, jalan ya. Ayo, Fongka. Ya, orangnya sungguh keren-keren deh. Murah lah sama hubnya. Kamu dulu memang dapat hub? Enggak. Dapat itunya dong yang kayak plastik itu. Ini pasar ikan yang amis-amis gitu. Sebentar, kayaknya di sini kayak lihat orang. Bujaka. Aku barunya dari belakang ada ibu, kayak ibu, makanya aku lihat. Bener kan? Aku di sini kan tadi bilang, di sini kok ada pasar Indo. Aku bilang kayak ibu, makanya aku lihat beneran. Jangan kalian sama dijumpai. Nih ibunya ibu loh. Oh, alah. Aku mau ke atas dibuka belum? Enggak wis. Wis tanggenan nak kabeh. Sejelonjor. Oh, pas iki nggae syuting. Ayo. Nggae syuting apa? Ngomong sepi. Ngomong sepi kok enggak ada orang. Syuting apa? Aku lurung syuting nang Ibu Joko tak. Detail-detail nih. Iya. Aku tadi nggak kayak ibu, tak lihat beneran lah. Iya bener kan? Nggak salah. Aku tapi baru pertama kali ini tahu punya ibu. Iya. Ternyata lengkap. Selama ini saya tidak tahu kalau Bu Joko di bawah ada toko. Tahu gitu kan? Kamu bilangin, aku di bawah. Taunya di bawah aja, tapi nggak tahu di bawah mana. Aduh, akhirnya sekarang tahu kecolongan pagi-pagi ketahuan. Tuh ada ikan asin banyak ya di sini ya. Jadi tidak hanya di atas yang lebih terkenal Arema, ternyata di bawah juga ada juga nih. Kerupuk Rin, kamu nanti bawa bekal laparin ke sini aja ya, nanti cari penilan di sini. Enggak, rujaan kono. Oh, apa sebenarnya nih? Bu, emang enak sih kedepan rujaan kan. Panggil mana nih rujaan gitu, pelemnya mantul. Pelemnya jentan, panggil nyumur. Orang kamu yang punya hand. Bentar. Lagi nyari. Tuh rujaan. Rujak, rujak, sebab pesan rujak, loh. Waduh. Ini yang ditunggu-tunggu nih yang mau rujakan.
Pas kali tuh. Ini ada bakso baci baper. Rela bangun pagi ternyata ketemu ibu di sini. Kalau nggak gitu nggak tahu. Mangga Taiwan. Kopi. Apa-apa. Oh ini apa ya? Opak kerupuk. Ini kerupuk. Dua-dua. Yang suka Indomie. Dipilih, dipilih. Ada lemet, apa lemet itu? Lemet gorengannya. Banyak, 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 banyak. Baru buka, iya baru buka ibu ya. Enggak, ini buka lama ini, anda aja yang ketahuan. Cabangnya ini ta? Iya, cabang. Kan banyak yang belum tahu. Untung berapa tahun? Tak promosi bu ini. Ini saya dari Pak Joko. Oh, di atas Pak Joko. Sono dalam. Dalam apa nih? Tunggu ya bu ya. Tapi nggak pernah pun. Rin, saya ingin melakukan yang berdua nih. Cenek nih Rin. Kita datang ke, sekarang kita datang di Bu Joko, kita kedatang ke Pak Joko. Ya. Terus. Telur. Nih di tempat Bu Joko ternyata punya cabang lagi. Itu cabang kedua. Yang satu lebih terkenal makan bakso. Sebelah mana? Bu, dalamnya lewat mana? Ini bapak dari sini. Mau ke dalam, Pak. Ini ada kerupuk, zona. Di sini apa aja ada ya? Ada lemet. Cambah botok. Ini bumbu soto. Tiga ini tiga. Oh, daging ayam. Gule, bumbu gulenya ada. Lemet. Dari apa? Enggak, Pak, jalan-jalan dari. Aja. Enggak, cuma mau shoot aja, Pak. Enggak ada. Saya mau shoot, Pak. Saya udah datang ke rumah Ibu. Ririn kemana? Oh, ada telur asin, itu banyak telur-telur. Telur asin. Pokoknya kita jalan lagi dulu ya, nanti baru mampir ke bakso Arema. Di hari itu dulu seru ngeletusin cabe aja. Wah, iki semanger. Iki sing pedes. Mbak Nani ini plorosin. Iki ini pedes banget kira kok. Pedes banget iki. Nek iki engko. Oh, ini pedes-pedes setengah itu. Yang raja cabe belum bangun. Kayaknya Thailand. Ini kan dia beli, dia yang beli. Iya, dia beli. Oh, ini pedes banget ini. Iya, dibeli Mbak Nani itu kamu. Satu bikin buat kamu itu kan. Bikin aku mules. Eh, ini apa puka? Thailand ini aja ada, ini ada. Ada pandan gitu. Supaya ya, nah. Oh, ada puka. Ini sambal enak nih. Iya, sambal enak. Ada puka ternyata aku baru tahu. Pertama kali tahu ada puka di sini waktu singsangku di rumah pulang bawa menu Thailand semua. Oh, oke. Jadi boleh nih beli di sini nih. Kalau untuk yang nyari bumbu-bumbu ala Thailand gitu. Toko apa sih namanya? Nomor berapa? Ada kan? Di sini ya tempatnya, Pak Suebe. Nomornya 237. Ini 238 sebelah dia. Kita langsung ke atas ya, Rin. Iya. Nah, sekarang aku langsung muter ke sini ya.